Halo Gemini, selamat datang di channelku Kita Reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Geminiku, apa kabar? Berharap pada ceritamu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Gemini, dia padamu saat ini tentang seseorang yang energinya terkoneksi dengan kamu. Ya, energi yang tertarik adalah energi yang paling kuat yang punya koneksi dengan kamu. Mereka bisa pasanganmu, pacar, suami, istri, atau orang-orang yang punya hubungan rasa yang kuat denganmu. Oke, kartu gunung. Seseorang yang mungkin saat ini diam, dingin, membeku. Orang yang mungkin sulit kamu jangkau. Karena energi dia gunung. Coffin, orang ini diam. Ya, beberapa kalian mungkin udah berakhir ceritanya, tapi nggak harus. Nanti kita bacakan artinya. Oke, kartu bintang. Apalagi tentang mereka, perasaan, pikiran mereka kepadamu, Gemini. Gemini, ada nyamuk yang jatuh. Ah, oke, bir. Satu kartu lagi untuk Gemini. Birds, baik. Gemini, under the deck di sini ada kartu matahari, fox, dan rumah. Oke, apakah? Yes. Baik, ayo kita bacakan Gemini. Energi orang ini di kartu gunung, mountain. Baik, Gemini. Energi dari orang yang aku lihat, orang ini mungkin diam. Ya, orang ini diam, dingin, membeku, atau orang yang memang sulit kamu jangkau. Apa yang aku lihat di sini terjadi transformasi mendalam, seseorang berubah di sini, ya. Bir sama birds, apakah ini pembicaraan dengan orang tua? Mungkin beberapa mereka mengenalkan kamu, membicarakan kamu dengan orang tuanya. Lalu di sini seperti ada kendala atau ada hambatan yang dia rasakan. Oke? Ayo coba kita bacakan apa saja sih perasaan mereka saat ini kepada kamu, Gemini. Dalam cinta, di sini ini kartu beruang ya. Ini menunjukkan adanya hubungan yang apa ya? Seperti ada dominasi gini. Salah satu energinya lebih kuat. Oke? Ada perasaan beban, tekanan, ada perasaan stres juga di sini. Ya, apakah antara dia dan kamu atau dia dan orang tuanya tadi aku lihat ada masalah. Oke? Jadi apa yang dia rasakan? Ada keinginannya untuk menjaga, melindungi kamu, itu energi dari Bir Gemini. Namun di dalam beberapa kasus ini juga ada gambaran seperti hubungan yang tidak seimbang, ya. Semoga tidak ada kekerasan di dalam hubungan di sini. Oke? Energi orang ini seperti berpikir untuk melepaskan apa ya? Energinya seperti tidak berani berharap di sini. Ya. Seperti ada kebutuhan untuk melepaskan beberapa hubungan masa lalu atau apa yang menjadi masalah kalian di masa lalu. Coffin dan bintang, ya. Tapi di sini nanti aku lihat seperti ada gambaran akan adanya percakapan antara kamu dan dia. Oke. The Sun. Kalau dari The Sun, energi orang ini sebenarnya mereka bahagia dengan kamu. Ada perasaan sukacita, ada perasaan bergairah, ya. Lalu aku lihat ada fog, apakah seseorang di sini ada kayak mind blowing gitu, manipulasi. Apakah dia merasa kamu membohongi dia atau di sini energi dia yang di sini manipulasi, ya, manipulasi rasa di sini. Ada kaitannya dengan rumah tangga, ya. Jadi rumah tangga di sini bisa ada kaitannya dengan orang tua. Tadi aku lihat di sini ada orang tua, atau memang dia sebagai kepala keluarga, ya. Apapun itu, energinya saat ini sedang diam dan membeku. Gemini, energi dari seseorang yang mungkin saat ini sedang dingin. Orang ini merasakan ada guncangan yang kuat sekali saat ini, ya. Ada perasaan dari dia ini perlu mempertahankan apa yang penting menurut mereka, sehingga bisa saja mereka mengabaikan kamu. Contoh, kalau kamu terhubung dengan orang berkeluarga, ya,
Jika ada masalah dan menurut mereka keluarga mereka adalah lebih penting, maka dia akan membuat kamu nomor dua. Nah, karena apa yang lebih penting akan dia lakukan di sini. Walaupun ada perasaan sedih di sini. Ya, ada beban pikiran yang dia rasakan. Beberapa mereka mungkin harus membuat keputusan di antara dua pilihan. Ayo kita lihat dulu. Gemini, aku nggak tahu cerita kamu dan dia ini apa. Aku hanya membacakan perasaan. Oke. Kalau dilihat, karena ini energi Mars ya, dari mereka ini masih ada keinginan untuk memperjuangkan hubungannya dengan kamu. Tapi entah mengapa di sini mungkin orang ini sedang ada masalah. Seperti ada guncangan yang membawa mereka pada satu transformasi yang mendalam. Oke. Perasaan yang masih terus menyala untuk kamu, bahkan aku lihat mungkin akan ada keterhubungan kembali melalui komunikasi. Apa saja yang ingin, bukan yang ingin mereka katakan ya, sebenarnya aku ngintip perasaan mereka dari kartu-kartu ini karena aku tidak sedang membacakan pesan. Walaupun aku pergi, takkan ada hari yang berlalu tanpa memikirkan kamu. Gambarannya mungkin kamu dan dia sedang tidak bersama karena energi dia dingin, atau sedang tidak ngobrol, tapi dia terus mengingat kamu. Karena ada bintang ya, masih terus berharap, masih terus memimpikan kamu, menginginkan kamu. Under the deck-nya, aku takut menyakiti kamu. Jadi dia pergi, ada perasaan takut nyakitin kamu. Apalagi rasakan Gemini, apakah kamu merasakan ada koneksi yang seperti ini? Biasanya kalau ini cerita kita, kita bisa merasakan, teman-teman. Kalau kamu bingung saat saya membaca 2 sampai 3 kartu, ya itu bukan ceritamu artinya. Oh no, ini keluar lagi ya. Aku takut ditolak, ada juga, makanya dia tadi bilang dia pergi di sini ya. Aku akan membuktikan cinta dan kesetiaanku padamu. Jadi orang yang mungkin mencintai kamu karena energinya matahari, tetapi ada satu hal yang menghalangi di sini. Oke? Ada satu hal yang menghalangi di sini yang akhirnya apa ini? Ya, mereka tidak bisa berbuat banyak di sini. Kartunya Coffin. Bahkan membuat mereka, beberapa dari mereka harus melepaskan kamu, Gemini. Aku merasa koneksi yang kuat denganmu yang tak pernah ku rasakan sebelumnya. Baik, Gemini ya, walaupun mungkin dia diam, walaupun dia Coffin, dia di energi gunung, diam ya, dingin. Kamu lihat ini gunung salju, tapi energi dia ada matahari. Ya, ada rasa hangat, menyala, membara, seperti itu. Under the deck-nya di sini, oh yes, lihat. Ini kontradiksi. Yuk kita sambung, tadi anakku datang ya. Gemini, kamu lihat ya, dia bilang, aku merasa koneksi yang kuat denganmu, yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Lalu di bawah kartu, berubah, aku merasa tidak terkoneksi denganmu. Kartu gunung. Blok, ada blokir di sini. Ya, apa ini ceritanya ini Gemini? Kartu bintang dan kartu burung, ayo kita lihat lagi apa yang ingin disampaikan orang ini. Aku belum siap menyelesaikan semuanya. Nanti kalau dia rasanya siap untuk menyelesaikan ini, orang ini energinya nggak gunung lagi. Sekarang dia sedang membeku, sedang dingin, sedang diam, sedang tidak berbuat apa-apa karena di kartu Coffin. Energinya lebih kepada kontemplasi atau terblokir, aku nggak tahu. Di sini kalau gunung terblokir energinya. Beda ya dengan kartu menara, orang yang memang sengaja menarik diri, melakukan perenungan untuk mencari sebuah jawaban. Kalau gunung ini terblokir energinya. Ya? Oh, sorry, ada dua, enggak. Aku belum siap menyelesaikan semuanya. Di kartu bintang ya, beberapa mereka dalam kondisi healing. Dan di kartu bintang, ini ada keinginan yang tadi aku bilang, masih ingin ya. Makanya ada kata-kata aku belum siap. Artinya ada waktunya dia siap nanti. Oke. Aku tak bisa menyangkal perasaanku padamu, Gemini. Burung juga bercerita tentang gosip. Apa itu? Aku ingin bersama dan menua denganmu, Gemini. Bisakah merasakan
energi dari siapa ini, aku akan melakukan apapun untuk memenangkan hatimu. Ini orang suka kamu, tetapi entah mengapa, entah mengapa energinya jadi seperti ini. Gemini, bisakah kamu tahu dari siapa ini? Rasakan teman-teman, kalau ini cerita kita langsung bisa merasakannya. Oke, orang yang masih terus mungkin ya ada perasaan menyala. Mungkin orang ini sudah tidak bersama kamu. Jika mereka tidak bersama kamu, ya karena Coven di situ, masih ya, masih kamu adalah fokusnya. Maksudnya di sini belum ada pengganti orang ini. Ya? Baik, Gemini. Beberapa mereka telah berumah tangga atau kamu yang telah berumah tangga, kartu ikan beberapa dalam cerita TTM. TTM ya, teman-teman, aku sering bilang tiga ekor ini ada. Kayak cinta segitiga gitu, ya. Gemini, kita tambahkan beberapa kartu. Beberapa kartu, kita coba lihat lagi tentang rasa mereka kepada kamu. You came closer than anyone, koneksi yang lebih kuat, yang sangat kuat yang dia rasakan, ya. Dan tiba-tiba koneksi itu diputus, tap tadi. Kartu yang sangat kontradiksi. I regret lying to you. Ya, tadi ada kartu Fox, seseorang mungkin tidak benar-benar membuka apa yang jadi masalah di sini atau tentang apa yang tentang rasanya kepada kamu. Oke, saya menyesal telah berbohong kepada kamu dan menemukan kebenaran itu menghancurkanku. Ayo Gemini, cerita apa ini? Baiklah teman-temanku Gemini, mungkin ini saja ya. Kamu yang punya cerita di sini. Oke, aku tidak membahas dalam karena khusus untuk melihat rasa mereka kepadamu. Teman-temanku Gemini, ambil yang bisa diambil, lepaskan yang bukan energi kamu karena ada pesan untuk teman yang lain di sana. Saya Aisa, salam dariku, sekian dan terima kasih, dah.